Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GTV Family. Nah, kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure di sini guys ya. Oke. Nah, kita sekali lagi mau gacha-gacha lagi guys ya. Karena kita tadi kekurangan Soul Meteor di video sebelumnya ya. Kita gacha-gacha lagi guys. Kita gacha aja sebanyak 200 lagi guys ya. Kenapa? Ya kena ya pelan-pelan guys. Jangan tanjur banyak. Kita tanjur jangan tanjur ngegas guys ya. Karena kita mau mendapatkan Soul Shard dan Soul Core dan kalau bisa ya Soul Meteor lagi guys ya. Karena kita butuh untuk kasih mentok Soul Meteornya guys. Apa maksudnya? Soul Vessel-nya alis guys ya. Oke, di sini kita langsung aja guys ya. Cek wishlist lu guys. Cek wishlist. Oke ya. Langsung aja guys. Yang pertama guys. Oke. Kali ini tidak dapat yang pertama guys ya. Oke, kita skip aja guys. Di sini kita mendapat 1 2 3 4 5 minion guys ya. Waduh. Oke, kemudian yang kedua guys ya. Oke. Kali ini dapat yang gold guys. Hero siapakah dia? Ayo kita coba kita lihat. Epic Fireball, Epic Ballista, Cyclops, Epic Lancer, Epic Ballista, Epic Ballista. Oh, nampak banyak betul nih minionnya guys. Oh, dapat Kari guys, sudah mentok ya. Oke, Kari kita sudah mentok, nggak apa-apa guys. Ya, siapa tahu kita buat dua Kari ya untuk mengajar build boss ya guys ya, lebih bagus juga gitu guys. Oke, kemudian kita langsung lanjut yang ketiga kali guys ya. Oke, kita skip ya guys ya karena tidak ada hero yang bintang 5 ya. Di sini woi minionnya ada 4 guys. Oke, terus ini berapa nih guys? Keempat guys ya, keempat. Oke. Oh, kali ini dapat gold guys ya. Mudah-mudahan bukan hero yang sudah over ya. Mudah-mudahan yang di wishlist kita guys. Tigreal, epic fireball, cyclops, epic ballista, lapu-lapu. Oke, lapu-lapu guys ya. Lapu-lapu kita belum mentok guys. Lumayan lah guys. Oke, bunda belum ada pasangannya juga guys ya. Dari kemarin belum ada pasangannya ini. Waduh, muntun bagaimana ini? Oke, langsung aja guys ya, lanjut ke 5 guys. 5. Oke. Wah, ternyata tidak dapat hero guys kali ini. Oh, minionnya banyak guys ya. 7 guys. Parah banget guys. Oke, keenam guys ya, keenam. Keenam sekarang keenam ya, keenam ya. Oke, kali ini dapat lagi guys ya. Oke, siapakah dia yang kita dapat ini guys? Hilda, Bruno tadi, Epic Fireball, Hilda lagi, Epic Fireball. Saya lebih, kalau ini elitnya elemental saya syukuri guys ya. Karena saya butuh yang elemental guys. Oh, Estes lagi guys, Estes. Oh, Estes kita bisa mentok guys, bintang 8 kalau tidak salah guys ya. Oke. Maniac guys. Kemudian ini 7 guys ya, 7. Oh, 7. Apakah dapat? Kali ini tidak dapat lagi guys. Oke, minionnya banyak betul guys. Oke, kita sekarang ke 8 guys ya. Oke, 8. Bentuknya kok enggak 8 guys ya. Oke, tapi kita dapat gold yang penting guys. Bane, Epic Lancer, Franco, Epic Ballista, Bruno, Epic Ballista, Epic Lancer, Bedeng guys ya. Oke, akhirnya Badang. Aduh, ini mana ini yang wishlist kita nih? Waduh. Oke. Sekarang ke 9 guys ya. Oke. Bedeng. Oke, Cyclops. Oh, ini enggak dapat guys ya. Kita skip aja kalau enggak dapat guys. Oh, minionnya banyaknya. Oke, 10 guys ya. 10. Oke. Udah dapat lagi guys. Sudah 2 kali enggak dapat, woi. Oke, kita lanjut guys. 11 guys, 11. Oke, 11 gini aja guys. Oke, dapat guys ya. Oke, hero apakah dia? Mudah-mudahan di wishlist kita guys ya. Mudah-mudahan wishlist kita guys. Wishlist. Oke. Oh, Jilong guys ya. Lagi Jilong udah mentok guys. Over juga ini guys. Oke, enggak apa-apa guys. Oke, Jilong berarti 11 sudah. Oke, sekarang 12 guys ya. Sekarang 12. 12. Oke. Oke, 12 sudah dapat guys. Kita skip aja guys ya. Kemudian 13 guys, 13. 13. Oke. Nah, kenapa saya mau summon lagi ya? Karena saya mau kasih itu guys ya, mau dapatin yang Soul Meteor itu. Kemudian saya juga mau mendapatkan Soul Shard supaya power tim saya di Honor Arena meningkat guys ya. Oke. Aduh, lupa guys ya sudah berapa nih guys ya. Oke. Saya cek dulu guys ya, saya cek dulu. Waduh, ini kurang tahu udah berapa ya. Oh, 13 guys ya. Sudah 13 guys. 13 karena tadi ini 11 guys ya. Oke, 13. Ini 14 guys, 14.
Oke, ini gold nih guys. Nah, kan. Oke. Mudah-mudahan hero yang di wishlist ya, mudah-mudahan. Tapi kalau kita makin berharap gitu makin enggak dapat guys ya. Jadi kita bagus nothing tulus aja guys. Epic Ballista Grok guys ya. Oke, Grok. Oh, ini malah hero-hero yang enggak di wish kita wishlist malah muncul semua guys ya. Oke, 15 guys ya, 15 sekarang guys. Oke. Oke, sudah dapat lagi guys. Oke. Kemudian 16 guys, 16 guys. Tapi enggak apa-apa guys ya. Ini yang minion-minion ini bisa dapat gold guys ya. Yang minion-minion ini bisa kita dismantle terus kita beli fragment guys ya. Dan sekarang yang fragment itu chance-nya besar sekali untuk mendapatkan epic guys ya. Oke. Hero apakah dia? Yi Sun Sin guys ya. Oke. Yi Sun Sin kita bisa mungkin bisa naik mungkin ya guys ya. Oke. Maniac. Oke, sekarang sudah berapa nih guys ya? Oke, sudah 16 guys ya. 16 berarti sekarang 17 guys ya. 17. Oke, sudah dapat guys ya. Kita skip aja guys. 17. Sekarang 18 guys, 18. Oh, dapat gold guys ya. Bagus sekali ya. Oke, siapakah dia? Jauhead, Epic Cleanser, Epic Fireball, Franco, Epic Fireball. Alis guys. Alis guys, akhirnya dapat ya guys ya, alis kita guys. Mantap-mantap guys. Maniac. Oke, kita lihat guys ya, sudah 18 guys ya. Oke, dua kali lagi guys. Oke, dua kali lagi ya. 19 sekarang guys ya, 19. Tidak dapat guys, 19 guys. Oke. Tapi ini batunya sudah dapat guys ya. Tapi oke, kita coba satu kali lagi guys ya, supaya genap guys ya, supaya genap istilahnya mendapatkan gold. Nah, gini guys. Jadi kalau endingnya tuh enggak gold tuh enggak enak gitu guys ya. Oke, siapakah dia? Oke, Epic Ballista, Jauhead, Epic Ballista. Oh, Freya. Freya, aduh, Freya ini kurang suka saya sekarang guys. Saya kena jaskin loncat kanan, loncat kiri, loncat kanan, loncat kiri. Ai, enggak fokus ya guys. Tapi orang-orang malah suka sama dia ya. Kayak katanya sakit sama enggak mati-mati gitu loh, guys. Oke, guys ya. Nah, di sini kita ambil lagi batunya, guys ya. 20 siap. 30 shot guys ya. Nah, ini dapat meteor guys ya. Woi, berarti meteor sama soul core itu ganti-gantian guys ya. Tapi kemarin waktu video yang pertama kali itu saya dapat core ya guys ya. Core dua kali guys. Oke, sekarang enggak ada ini guys. Enggak ada apa namanya guys. Enggak ada yang bar-nya tuh guys ya, bar-nya ya. Bar kita dapat apa enggak ada guys. Oke guys, seperti biasa kita langsung tag guys ya. Oke, langsung aja guys. Lolita lagi guys. Mantap. Dapat 20, 30. Nah, ini core lagi guys. Oke, di sini kita tag lagi guys ya, seperti biasa tag lagi guys. Kari guys ya, sudah over guys. Karinya over nih guys. Oke, enggak apa-apa lah guys. Oke, mungkin sebaiknya saya mungkin milih Martial guys ya, karena saya butuh iritil. Tapi oke. Di sini kita sudah ini guys ya. Oke, kita langsung aja up hero kita guys yang kita sudah dapatkan guys ya. Kita up dulu ya, estes kita dapat guys ya. Oke. Karena ini guys ya, ini sudah sebentar lagi mau tutup closing prepare-nya apa nih guys, apa namanya? Honor Arena guys. Jadi kita up dulu hero kita guys supaya power-nya di arena itu ikut up juga guys ya. Oke, estes kita sudah awaken 8 guys ya, nyusul guys. Awaken 8 estes kita guys, makin GG lah, makin overpower. Terus ini ya si Kadita guys ya. Kadita awaken 6 guys ya. Oke, Kadita awaken 6. Kemudian bedeng kita bisa up lagi guys. Oke. Bedeng bisa awaken 6 guys ya. Awaken 6. Awaken 5 guys, sorry guys. Oke, bedengnya masih belum saya pakai ini guys. Sekarang guys, saya kasih keluar ya dari Sanctuary guys ya. Kemudian nah, ini sudah banyak guys ya. Kita bisa build up Aurora kita, tapi nanti aja guys ya. Kita up dulu yang sudah ada nih guys. Oke. Yang sudah ready ya, yang enggak perlu tumbal ya. Kita up dulu guys. Nah, Lolita kita bagian 7 sudah guys. Wih, bentar lagi mentok nih guys. Mantap Lolita kita guys ya. Jadi nanti kita keluarkan Lolita dari wishing list guys ya. Karena ya daripada aja nanti mentok ya guys ya, sayang sekali. Kita cari hero-hero yang belum mentok guys. Oke. Nah, ini Gigi ya. Nah, itu cari
kita biarin dulu guys ya karinya ya, karena sudah mentok kari kita guys. Giginya bagian 3 guys ya. Oke, sebenarnya kalau kita mau mencari hero yang spesifik itu guys, lebih baik gus di itu guys ya, di Sacred Oath guys. Tetapi Sacred Oath itu tidak dapat bonus ini guys ya, namanya yang Soul Stone, Soul Core, Soul Meteor ini guys ya. Jadi sayang sekali. Oke, kita ini clean ya guys yang tadi guys ya. Di video sebelumnya kita sudah dapat ya. Kita up clean-nya guys sama si Yi Sun Xin guys ya. Oke, ini Zilong-nya sudah over guys. Yi Sun Xin, oke. Sama Lapu-Lapu ya guys ya, kita bisa up semua nih guys. 3 hero kita bisa up dari Martial. Oke, Martial. Oke. Nah, Yi Sun Xin dulu guys ya. Yi Sun Xin makin 7 udah guys ya. Bentar lagi 8 guys. Kemudian Lapu-Lapu awaken 4 guys ya. Oke. Nah, kemudian si Clean guys ya. Clean awaken 3 guys. Oke. Ini tinggal retail aja guys ya. Oke, lainnya oke, sudah Chang di light, Chang E guys ya. Chang E tadi di video sebelumnya kita dapat Chang E guys ya. Ini kita sekalian up aja guys ya. Oke, Chang E-nya bagian 1 guys. Nah, Gusion-nya kita belum dapat nih guys ya. Oke. Kemudian sudah ya, di sini enggak ada lagi nih yang di light ya. Oke, yang di dark guys. Oke, yang di dark nih kita mau up ini guys ya. Helcher kita guys ya, yang kita dapat tadi di video sebelumnya. Ini kita up sekalian ya. Emang alis ya guys ya. Wih, alis kita naik juga guys. Oke. Kemudian Helcher kita awaken 8 guys ya. Ini sebenarnya dia harusnya lebih dulu daripada si Estes guys ya. Oke, kita up aja nih guys. Mantap guys. Terus alisnya guys ya, alisnya awaken 4 guys. Alis kita awaken 4 guys ya. Oke, naik powernya 17.000 sih guys ya. Banyak nih guys powernya nih guys. Wow. Oke, sudah selesai. Oke, di sini saya mau up. Oh, nggak bisa guys ya. Oh, goldnya habis saya pakai tadi guys. Saya up itu guys apa? Up itu guys ya. Up gear. Oke, kita langsung aja ke ini guys ya, ke alisnya guys ya. Apakah kita bisa up ya? Soul vessel-nya ya. Kemudian di sini, oke, saja di sini. Oh, masih belum guys. Belum saya buka guys ya. Oke, kita buka dulu guys. Kita buka dulu di bag ya. Nah, ini ada 50 guys ya. Tadi ada saya beli sebagian di ini guys, di apa namanya, di bundles guys ya. Karena kalau nggak dibeli di bundles itu mendapatnya susah juga guys. Oke, sini 50 guys. Oke, kemudian kita langsung aja guys ya, langsung aja ke tadi ya, alis kita ya. Oke, nah ini guys, hands lagi ya. Di sini butuh 40 guys ya. Mudah-mudahan yang ke 30 butuh 40 guys. Nah, kalau 50 berarti saya kurang, kita kurang 10 lagi guys. Oke, di sini kita lanjut guys ya. Enhance sih guys. Wow. 29 guys ya. Di sini belum ada yang naiknya sampai HP sama attack aja guys ya. Oke. Kemudian dia butuh 50 lagi guys. Dan di sini juga tidak ada kenaikan damage reduction sama life steal guys ya. Oke, kita butuh 10 lagi sih guys ya. Kalau kita butuh 10 lagi berarti kita butuh kita butuh gacha guys. Kita butuh gacha lagi lah guys. Kita gacha 100 lagi guys ya, 100 lagi kita gacha guys. Oke, 100 lagi kita gacha. Oke. Ya, mudah-mudahan lah guys. Nah, sampai 100 guys, 90 aja guys. Oke. Berarti ini ya ke 21 guys ya, 21. Oke, 21. Oke, kita skip dulu guys. Enggak dapat apa-apa. Kemudian 22 guys ya. Oke. Dapat guys. Hero apa nih guys? Oke, Epic Fireball, Balmon, Epic Lancer guys, Epic Balista, Argus guys ya. Dan sayang sekali Argus kita juga sudah mentok guys. Oke, nah apa-apalah. Oke, kemudian kita gacha lagi guys ya, ke 23 guys ya, 23. Oke, kalau tidak salah 23 guys ya.
Ntar kita cek. Oke, di sini tidak dapat, guys. Kita skip dulu. Oke ya. Oke, 23. Oke, langsung lagi, guys ya. 24. 24. Oke. Oke, dapat, guys ya. Dapat hero apa lagi nih, guys? Aigri, Layla, Epic Ballista, Jauhead, Epic Lancer, Aldo, Silda, Bane, Epic Fireball, Kylos guys ya. Oke. Ini 24 guys ya tadi ya. Oke oke oke. Aduh, pencet guys. Oke, ya 24 betul guys. Sekarang 25 guys ya, 25. Oke. Udah ketulis 25 itu. Oke, kita skip dulu. Kemudian 26 guys ya, 26. Oke. Oh, dapat gold lagi guys. Hero apakah ini guys? Mudah-mudahan wishlist. Mudah-mudahan wishlist. Oke, Epic Lancer, Balmon, Lancer, Gaseon guys ya. Wah, akhirnya dapat Gaseon tapi belum ada pasangannya guys ya. Oke. Oke, oke, dapat Gaseon berarti 26 ya guys. Oh, ya betul guys, betul. Sampai saya ini agak lupa-lupa guys ya, 27 guys sekarang guys, 27. Oke, tidak dapat guys ya, tidak dapat. Kita skip dulu. Eh, minionnya banyak betul. 28 sekarang guys ya, 28. Oke guys ya, gold lagi guys. Oke. Hero siapakah dia? Jauhead, Hilda. Oke, 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 oke. High loss lagi guys ya. Oke, high loss dia bisa up lagi nih guys. Oke. Oh. Kayaknya kita sudah cukup guys, sudah cukup ya guys ya, sudah cukup. Di sini kita bisa up nih guys. Bisa ambil batunya guys ya. Oke, 20, 30. Nah, kan sudah dapat guys ya. Nah. Oke. Tapi kita sekalian lah guys, ambil ini guys, sekalian sekalian. 29 berarti ya guys ya. 29, 29 ya. Kalau kita ini tidak dapat gold lagi, kita tambah lagi satu kali guys ya. Oke, nah dapat guys. Skip dulu, skip dulu. Oke, lanjut lagi ya guys ya. 30 berarti guys, 30. Aduh. Keputus guys ya. Oke, enggak apa-apa, yang penting dapat gold guys. Oke, 30. Hero apakah dia? Oke. Oh, saber guys ya, lumayan guys. Lumayan guys ya. Kita butuh saber ya guys. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil nih guys ya. Ambil ini kita sebentar guys ya. Kita upgrade dulu kita punya hero yang tadi guys ya. Yang kita dapat tadi ya, Ilos ya. Ilos. Nah, kemudian Ilos-nya kita up bintang 6. Oke, 6 guys maksudnya guys ya. Oke, 6. Terus tadi saber kita udah, oh saber enggak bisa di-up guys, enggak bisa di-up. Oke. Oh, Gaseon-nya bisa up ya guys ya. Oke, ternyata bisa up Gaseon kita guys. Gaseon awakan 1 dulu guys ya. Oke. Oke, Gaseon 1 level A, awakan 1 guys ya Gaseon-nya guys. Lumayan guys. Kemudian di sini di dark enggak ada guys, enggak ada dapat. Oke, kita langsung aja guys. Jadi tadi di sini kita ambil apa ya? Sebentar guys ya. Kita mau cari hero saya guys ya. Hero tag saya ini Oke, oke. Di sini saya coba yang ini guys ya. Kena Martial guys ya. Kena Martial ini yang belum ada hero yang oh sudah ada juga ya. Sudah mau mentok juga Yilong juga anduin. Oke, saya coba ini guys. Kita coba ini aja, apa namanya, sorry guys ya, ini yang Marshall, yang tag aja lagi guys ya, yang tag. Kenapa yang tag? Karena saya cenderung suka banget sama yang tag guys ya. Oke, langsung aja guys. Lolita lagi guys, Lolita terus saya tiap kali ambil yang tag guys. Kita lihat guys ya, apa Lolita bisa di up gak ya. Oh, belum bisa di up guys, butuh satu lagi Lolita berarti walking 8 guys sama Lolita kita guys ya. Oke guys ya, di sini kita langsung aja guys ya meng-up kita punya ini guys tadi guys ya, si nah alis guys ya, alis kita di sini. Nah bisa belum lagi ya, kita mesti buka lagi guys di peti ini. Waduh ya, lupa lagi guys ya, di peti kita buka lagi guys. 20 biji 10 biji aja guys ya, kita butuh 10 aja guys ya, kita ambil 10 jadi biar stay 10 di situ guys ya. Jadi nanti kita mau butuh baru kita buka guys. Jadi jangan kalian, kalau kalian belum butuh jangan buka guys, sayang.
Oke, di sini kita ke ini alis mana dia nih, dia alisnya. Nah, akhirnya guys ya. Oke ya guys ya, ini apakah yang terakhir ya? Apakah masih ada level lanjutannya ya? Kita coba aja guys. Di sini level yang naik cuma attack sama HP juga guys. Oke, oh. Wih, nah tuh guys ya, skill barunya keluar guys ya, skill barunya si alis ya guys ya. Oke, kita screenshot dulu guys. Oke, powernya enggak gitu next signifikan guys ya, enggak gitu signifikan, tapi di sini max level sudah dicapai guys ya. Oke, bintang 3 guys ya, sudah alis kita guys ya. Oke, kemudian kita langsung aja up kita punya hero yang lain guys ya. Dan di sini saya mau meng-up sini guys, apa namanya, si Lolita guys. Lolita saya mau up aja nih guys, sampai mentok nih guys, pasti sudah mentok. 1 2, oh oke, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8. Ini supaya saya cepat aja guys ya, karena kalian sudah kurang lebih sama yang alis yang kemarin guys ya. Level 10 guys ya. Oke, level 10. Oh, tapi di sini guys ya, dia tiap level dia naik terus nih guys. Tiap 0,6 0,6, cuma yang enggak naik itu agility-nya guys ya. Oh, jadi HP-nya makin keras ini si Lolita nih guys ya. Oh, naik terus guys. Jadi dia tiap level HP sama attack sama defense-nya naik 0,6 guys. Yang stuck itu agility-nya guys ya. Mungkin agility-nya bakal naik di level 15 guys. Saya coba dulu guys. Tapi di sini kita punya core-nya nih habis guys. Oke, kita naik aja core-nya sampai bisa ya guys. Oke, sudah stuck guys ya, core-nya habis guys, core-nya. Oke, kita langsung naikin lagi yang mana ya? Kita naikin ya. Oh, saya mau naikin Les Argus kah, Lesley guys ya, atau Jilong ya. Kita coba Argus lah guys ya, karena Argus ya lumayan termasuk masih hero andalan kita sih guys. Oke, Argus kita naikin guys ya. Oke, di sini ya supaya Argusnya tidak gampang mati guys ya, karena supaya tebal juga sama ya. Oke, kita naikin aja guys sampai mentok guys ya. 1, di sini ya naik HP sama attack guys ya, sama aja guys ya, HP sama attack naik terus guys. Oke, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, level 10. Oke guys ya, sudah selesai. Oh, di sini masih ada, kita bisa pakai satu kali guys ya, naikin aja guys satu kali. Sebaiknya jangan guys ya, kita mending nanti ini 10-10 guys, per 10-10, jangan kita ada salah-salah guys ya, supaya lebih cepat naik, maksudnya lebih nanti kan kalau di 15 itu kan bisa Lolitanya bisa mendapatkan mungkin yang lebih bagus ya, ya guys ya, bonus statnya guys ya. Oke, kita langsung aja ke sekarang ini, ke ini guys ya, si Jilong guys ya, Jilong aja guys. Ini Jilong supaya makin GG juga guys ya, HP sama attack sama defense-nya naik nih guys. Ini kalau Jilong sama kayak Lolita guys ya, sama guys. Oke, naiknya per 0,6 guys ya. Oke, naik terus sampai habis ya, ini sampai habis aja nih. Oke, naik terus guys. Oke, sudah habis guys, sudah stuck guys ya. Oke, sorry guys ya kalau saya sering melihat sana, karena saya mau melihat jam, sebentar lagi mau jemput Rafael pulang guys. Oke, kemudian jadi Jilong nggak bisa mentok guys ya, masih 5 butuh banyak lagi ya. Oke, kemudian kita sini kita standar resep dulu. Kemudian kita lihat power kita guys ya, power kita di arena ini nambah berapa ya. Oh, ini nggak gitu nambah banyak ya guys ya, lumayan guys. Oke, yang di brawl. Oke, lumayan naik guys ya, 9,4 sekarang guys, kemarin 9,1 kalau nggak salah. Oke, di ini ya guys ya, di pertarungan ini kita setting dulu ya guys ya, kita setting juga sekalian ya. Oke, saya setting begini aja guys, karena apa namanya, karena ini sudah sebentar lagi guys ya, tinggal 11 menit ini untuk prepare nya guys ya, dan pertarungnya nanti jadi 1 jam kemudian guys ya. Di sini kita lihat musuhnya ya guys ya, musuhnya sudah buka vessel 1 2 dia sudah buka
dua vessel guys, dua vessel, dia sudah buka dua vessel, yaitu alis sama argus ya guys ya. Di sini kelihatan guys ya, vessel-vessel yang terbuka sudah kelihatan guys, bisa kelihatan guys. Oke, kita coba set tim kita lagi ya. Oke, coba set lagi supaya enggak salah ya. Di sini kita cek lagi ulang. Oke, formasinya saya pakai gini aja guys. Oke, tim 3. Oke. Semoga kita berhasil lolos babak berikutnya guys ya. Di sini kita ada pakai estes ya. Sebenarnya ada pakai estes guys di sini ya, di tim 3 ya. Oke, tapi kos estes ini kalau enggak sempat ulti ya mati juga. Tapi sekarang ultinya kencang juga guys ya. Heal-nya kuat guys. Aduh, saya bingung guys ya mau taruh di mana nanti aja guys. Nanti kita sekarang untuk Honor Arena saya belum tahu ya metanya bagaimana ya. Oke guys ya, gitu aja video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentu saja di-subscribe ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.